Aku udah tau dari Alexa. Apa sih, Nay? Datang-datang tuh assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Aku udah kasih nomor kamu ke Patah. Teman satu divisi aku. Nay, apaan lagi sih nih? Ya Allah. Udah, pokoknya kamu tenang aja. Pokoknya dia tuh baik, ganteng, soleh. Pokoknya nanti kalau dia chat, dibales. Oke? Oke? Aku mau pergi sama Rehan buat ke dekor. Dibales ya chatnya. Dah, assalamualaikum. Dari tujuan hidup dalam Al-Qur'an. Sesuatu yang luar biasa, apalagi di zaman sekarang tidak sedikit yang kehilangan arah. Sampai dia mungkin ada beberapa yang tujuannya ingin misalnya menghancurkan dirinya dengan secara tidak langsung, ataupun membunuh diri, ataupun mensia-siakan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu karena satu kesalahannya adalah dia tidak ada tujuan hidup. Dan walaupun sudah diketahui bahwa kamu tuh harus semangat, ngapain malas-malesan, harus semangat hidup, harus semangat belajar, harus semangat bekerja, semangat misalnya belajar. Nah, itu pun ketika kita tidak ada tujuan, maka sangat cepat sekali untuk kita down, untuk kita ketika tantangan aja sedikit kita langsung nyerah. Nah, itu karena kita tidak punya tujuan. Allah Subhanahu wa taala Nay, temenin aku Nay, buka puasa sama Fatah. Kamu mana ngaco-ngaco aja ih. Jadi nyamuk iya aku ntar. Ya antisipasi aja Nay, daripada aku aneh-aneh lagi. Please. Iya deh ya. Tidak. Yuk ah. Oke guys, Bram mau pesan apa nih? Aku pesan nasi goreng aja deh sama teh manis anget. Nasi goreng, teh manis anget. Oke. Kalau pesan apa? Aku mie ayam spesial ya. Mie ayam spesial sama? Sama es teh manis. Oke, berarti sama ya. Oke, kalau gitu gue pesen dulu ya. Kirana, kamu beneran lagi gak ada yang deketin? Ada. Ada? Ya, ini kamu ngapain? iya sih, tapi aku serius loh deketin kamu. Kamu beneran gak ada yang marah? Hah? Aku suka sama kamu dan mau serius sama kamu. Oke guys, ini aku pesen. Kok bertegang banget sih? Mendingan kamu sama Nela aja deh. Man? Kecewalah aku kalau kamu gini terus. Maafin aku, Nay. Aku takut pas dia ngomong kayak gitu.
Aku refleks jadi pingin kabur rasanya. Kamu juga kan anak aku. Loh, kok jadi aku sih? Aduh, nggak gitu maksudnya. Kamu bilang kalau dia sama aku aja. Dia tahu aku mau lamaran, Ran. Kasihan loh, Fatah. Dia ngira kamu main-main. Ya Allah, sumpah deh. Aku tuh nggak ada ngarah ke situ. Maaf ya, Nay. Kamu mau kan sampaikan maaf aku ke Fatah? Iya. Makasih ya, Nay. Sampaikan salam ibu kepada Naila dan Alisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat sekalian, apakah tujuan utama dari... Ngapain ngeliat-liat ibu kayak gini? Mengapa hamba membuat orang-orang yang hamba sayang kecewa? Sudah berapa bulan kandungannya? Baru berapa minggu, Bu. Sampaikan salam ibu kepada Naila dan Alisa ya.